Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya konsep, tidak punya argumen. Saya menolak <laughs> udah tiga kali <laughs> untuk dipertemukan dengan, ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana. Ya, karena males banget. Hmm. Kita sekolah capek-capek, banyak baca buku, hmm. berorganisasi, hmm. segala macam. berhadapan dengan dia buang waktu aja. Dan malu dengan anak kita sendiri. kalau dalam kondisi normal ya, mm -mm. struktur biayanya itu uh, berapa persen tuh karyawan? Lumayan gede. Lumayan gede. Lumayan gede. Berapa sampai? 30 persenan. Oh, 30 persen. Bukan hanya karyawan gede mm. yang gede loh. Ikan pun biayanya gede. Iklan. Ikan. Oh, ikan. Kan kita ada siwot. Oke. Okay. Kan harus dikasih makan. Dan makanan itu lebih lebih mewah dibandingkan uh, manusia. Uh, manusia, <laughs> ya. oh, hiu, lumba-lumba, iya. macam-macam kan, hmm. itu mahal sekali, nggak murah. Oke. Okay. Jadi sih kalau sampai hari ini bisa berhasil, belum ada PHK, menurut saya luar biasa. 2000 tak? ya, kira-kira? Ya, nah, tetapi yang karyawan tetapnya nggak sampai. Oke, okay, itu keseluruhan. Keseluruhan, termasuk keseluruhan. honorer. Segala. Nah kalau yang honorer itu kan kita, Uh, bukan di PHK tiga hari berhenti dulu kita ganti yang lain agar yang lain bisa bergantian hidup. Toh juga nggak ada yang dikerjain kan karena oh, tutup. Okay. Kan? Jadi mereka shift ya kalau yang oh, iya. yang uh, honorer itu ya. Iya, Tapi pengangkatan berarti sudah nggak ada lagi boro boro lagi. kan? Oke, okay. eh okay, uh, saya khawatir nanti, uh, apa jadi iklannya Ancol? Iya, <laughs> RH Channel ini mengiklankan Ancol, <laughs> ya kan? Walaupun bajunya saya lihat, Ancol Tim Taman Impian kebetulan <laughs> tadi. <laughs> kebetulan ya, jadi, eh, uh, uh, Bro, uh, guest ya, ini ada juga isu yang ngeri-ngeri sedap, mm -hmm. formula E. Baru saja kita bahas di TV One tadi, barusan ya. Yeah, jadi, eh, uh, Bro, guys, sebelum datang ke sini itu ke tv One dulu. Tapi lupakan itu. <laughs> uh, itu kan kontroversinya sederhananya ginilah, paling gampangnya adalah maju kena mundur kena. Mm -hmm. Itu membayangkan tahun 2020 itu nggak ada pandemi. Ya. Yeah. Ketika kontrak pertama, atau kali, pertama di kali di Pertama kali didapatkan, tahun kan. berapa itu? Tahun 2000, ah ini sepulang dari Amerika itu, hmm. 2019 ya. 2019. Kan rencananya 2020. Iya, diakilnya. kan nah. 2020 kan nggak tahu kalau ada e, pandemi nah. kan. Mm -hmm. Jadi kontrak didapatkan 2019. 2019. Nah, atas kontrak tersebut kan sudah bayar DP kan? Down bayar payarnya. ya, commitment fee. Commitment fee ya, bukan ya. down payment, commitment, mm -hmm. fee. commitment fee. Berapa commitment fee-nya? Sekitar 300 sekian, 300, hampir 400. 400 miliar? Iya, hampir. Oke. Lalu sekarang akan dilaksanakan formula E tahun 2022. 2022. Juni. Bulan apa? Juni. Orang dari Jakarta. Anis akan step down selesai masa jabatannya hmm. Oktober kan? Iya. Yeah. Itu pilihan antara dilanjutkan sama di stop itu kenapa akhirnya pilihannya lanjut aja? Ya karena melihat COVID-nya kan semakin landai, negara-negara hmm. lain membuat turnamen sepak bola, ya. terus uh, Singapura bikin Formula One kemarin tetap jalan. Hmm. Jadi ya harapannya itu akan akan bisa tetap berlangsung itu satu hal. Yang kedua, hmm. kalaupun COVID-nya mudah-mudahan tidak terjadi lagi, ya, naik, ya. kan? kan bisa dengan cara lain itu tetap berlangsung, tapi dengan penonton yang tidak banyak. Tetapi orang bisa menonton kan lewat virtual lewat segala macam sekarang ini. Itu nanti rencananya di jalan raya. Di jalan raya. Di jalan raya Sudirman Tamrin begini. Awalnya pertama kali rencananya di Monas. Di Monas. Di Monas. Jadi maksudnya muter-muter di Monas itu muter -muter aja. di Monas, ya. jadi kan ada keluar dari Merdeka ya. Timur itu, masuk ya. ke sebagian Monas, ya. terus keluar lagi sebagian, ya muter Di situ. Akhirnya? Ah, belum tahu. Belum kalau, tahu. Belum tahu nanti cuma menjadi lucu, menjadi lucu tadi juga uh, ditanya juga. Uh, Monas itu cagar budaya gitu kan. Hmm. Saya balik nanya, yang cagar budaya yang mana? Hmm. Karena Monas dulu tempat balapan motor gua. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Monas dulu tempat beli donat. Hmm. Jakarta Fair kan di situ. Mau nonton di mana? Monas. Nama bioskopnya Presiden Teater. Hmm. Main bowling di mana di Monas nama Itunya Jakarta bowling, hmm. terus ada bioskop lagi peristiatan, ke diskotik paling rame di Air Quick, di Monas, hmm. ada juga Angkrit, ya di Monas juga. Oh itu yang Bro, sebutkan tuh, nggak ada yang hafal. Saya ya, artinya tapi gini. saya tahu dulu, di, di dalam monas itu ada penjual bakso yang saya tahu. Iya, ya, artinya bahwa gitu. monas itu adalah tempat beraktivitas warga Jakarta. Tapi kalau Jakarta Fair, saya tahu dulu ya, tempat destinasi Jakarta Fair, awalnya Jakarta Fair di tempat yang sekarang, uh -huh. kemudian dipindahkan ke Monas. Enggak, Jakarta Fair kan pernah di Monas. Uh, pertamanya di Monas. Oh, pertamanya malah di Monas. Oh, nah, pindah ke Kemayoran. Oke, okay. uh -huh. oke. Okay. Oh di, dari Monas pindah ke Kemayoran. Pindah ke Kemayoran. Oke. Okay. Lalu nah, terus seputaran Monas itu dikatakan sekarang cagar budaya tidak boleh ada seperti balapan formula Yang cagar budaya yang mana kalau Monasnya cagar budaya? Iya tapi kalau seputaran situ. Apalagi saya, jalan rayanya Apalagi ya? jalan rayanya. Saya pulang sekolah. Berarti membangun infrastruktur baru enggak ya? Bangun baru, bangun baru tapi yang mudah dilepas. Khusus ke untuk, uh, hot mic-nya dia itu kan khusus. Oke, okay. uh, bangun baru tetap jadi pembangunan sejak mulai kapan? Mudah kalau itu sih, infrastrukturnya tiga tiga bulanan selesai. Okay. kan cuma bikin jalan aja. Oke, okay. memberikan semacam aspal khusus buat balapan. formula lain, buat balapan. Tetapi apakah masih terjadi? Sebenarnya tujuannya dah? apa, Bung ya? Formula e ini sebelum dan sesudah COVID. Sebelumnya apa? Kalau sebelumnya itu pertama wisata pariwisata ya. Yang kedua, Anies kan berkehendak untuk mobil listrik itu menjadi acuan. Hmm. Kan dia sudah impor nih. Ini formula e ini listrik. listrik. Ya? Oke. Okay. Nah, jadi dia pingin nanti lama kelamaan Jakarta ini menjadi Green, Green city, Green city. Oke. Okay. Nah, caranya bagaimana? Kampanye bersama dunia dan hmm. kita adalah ibu kota, itu yang diinginkan. Hmm. Terus secara kepercayaan dunia terhadap negeri ini bertambah kan? Hmm. Ada perlombaan kelas dunia yang dilakukan di pusat negara, namanya Jakarta, hmm. dan itu bisa berlangsung dengan baik. Itu juga kan menambah kepercayaan untuk investasi untuk segala macam. Tapi gede macam. sekali kan biaya yang harus dikeluarkan. Berapa berapa uh, alokasinya? 1,6 triliun untuk empat kali kegiatan, nggak besar. 1,6 triliun untuk empat tahun. Oh memang nggak boleh satu kali doang ya? Iya kontraknya empat tahun. Kontraknya empat tahun untuk itu per emang. setiap tahun berarti. Setiap tahun. Oke dan tidak boleh kalau tidak setiap tahun. Kayaknya sih nggak uh, apa seperti itu. Saya nggak belum jelas bang okay, benar ya, looking. tapi apa ya? kemungkinan seperti itu. Karena kan orang kan biasanya kan nggak mau kalau tahun-tahun yeah. itu. Tahun 2020 kan exception ya exception. katakanlah ya 2020. Jadi 2021 ya uh, persiapan lah. Persiapan. 2022 akhirnya diselenggarakan. Ini ujung-ujungnya kan yang anda maksud interpelasi kan? <laughs> enggak juga sih saya karena saya inter interpelasi itu uh, saya mengatakan bahwa ada salah kapra dari sisi hukum tata negara interpelasi angket tuh nggak penting sebenarnya cuma oh. orang ribut aja karena kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer orang interpelasi atau angket itu ujungnya parlemen itu bisa menjatuhkan perdana menteri kan yeah. kalau ini kan nggak ya memang ujungnya ke mahkamah agung dulu ya mm -hmm. kan mm -hmm lalu balik lagi ke DPR ndak saya saya tidak tanya interpelasi tapi saya cuma tanya heran saja kenapa itu dilanjutkan pilihan saya tahu pasti kan eh, maju kena mundur kena tapi yeah. kenapa kemudian pilihannya melanjutkan mm -hmm. menurut Anda benefitnya jauh lebih baik jauh kan? lebih baik okay. kan dengan situasi selama covid kemarin mm -hmm. kita mengalami rekovisi negara itu berapa ratus oke okay. Jauh sekali dari 87 triliun turun menjadi 46 apa, apa berapa? 2020. 2020. 2021 berapa? Naik sedikit tapi terus kan nggak lama Juli kita lompat lagi. Turun ya. lagi. Saya nggak baca kalau itu. Tapi kalau yang 2020 dua itu... berapa triliun ber, anu, kalau yang kalau yang APBD 2020 yang... sepertinya dia mengikuti yang akhir tahun itu hmm. mau menyamakan yang 2019 seolah-olah covid selesai karena pertumbuhannya kan naik. Iya. Yeah. Tapi kan gak lama itu okay. masuk juni kan lebaran oh, antrop lagi. lagi. Okay. Jadi segala perhitungan semua sama seperti covid. Oke. Okay, okay. Semua teori jadi berantakan Iya iya iya. Sama seperti itu. Jadi eh, kayaknya harus di dilakukan ini RPJMD perubahan di tengah jalan ini, Oke. Okay. Karena dua bulan kemarin cukup cukup lumayan dropnya itu Juni Juli kemarin ya? ya. Juli ya. okelah oke lah, uh, oke okay, itu dua hal ya kita bicara hmm. tentang formula E. Nah yang ketiga saya ingin bicara anda dulu. Ya. Kan Bro GES ini uh, jabatan kan cuma. Dan tanda kutip komisaris ancol saja kan dan itu pun diminta ya itu pun diminta, diminta. saya Buk tidak pernah bukan memang. bukan mengajukan diri tidak kan Oke okay. hmm. saya membayangkan walaupun kalau anda tidak mau declare nggak apa <laughs> <laughs> gak apa gajinya lumayan nggak pak nggak hanya nggak etis aja untuk mengatakannya. Tapi iya. kalau untuk besaran hmm. sangat amat tidak cukup. Iya saya tahu, untuk tapi alat. orang tuh membayangkan kalau gaji komisaris itu besar, itu masalahnya. Kan selalu publik itu kan bilang gaji komisaris itu besar. Yang besar itu permintaan relawan nggak bisa <laughs> habis. <laughs> itu yang besarnya yeah. dan itu melebihi daripada yang kita dapat. Jadi tantiem misalnya, ya kan? Yeah. Bilang wah ini pasti dengan tantiemnya lumayan. Padahal saya kan saya kan tahu skill, ya, ya kan? Jadi skillnya segini saya paham, ya kan? Karena saya pernah juga jadi komod BUMN. Ya. Tapi kan untuk kepentingan publik, publik biar tahu bahwa tidak semua gaji komisaris itu pasti besar, hmm. dan apalagi zaman rugi begini, nggak tahu ya kalau misalnya RUPS Anda tetap membagikan tantiem, enggak ada. Ya nggak ada nggak apalagi nggak ada. ada tanti ada <laughs> Dan potong gaji memotong gaji ya potong kan gaji, potong jadi gaji. jangan membayangkan bahwa seolah-olah pasti besar enak yang enak itu komisaris bank enak komisaris <laughs> telkom enak komisaris pertamina nah enak gitu ah, tapi kalau komisaris jaya ancol ah itu saya tahu <laughs> lah laskalah bahkan membuat kita menjadi <laughs> terbasalah hmm. misalkan hmm. Saya kan tetap punya bisnis di luar. Iya. Yang jauh sebelumnya sudah saya jalanin. Iya. Terus kalau ada kesempatan, yang ada kaitan yang dekat-dekat pemerintah, kita jauhi. Ya, karena takut konflik of interest, eh kan? Iya, kita jauhi Walaupun orang yang mau mencari rente malah mendekat biasanya, mereka, kan? Oke. Oke. Okay. Okay. Nah, kenapa saya bertanya begitu, ya? Anda ini kok... Uh, apa ya? Galak banget tuh kalau Anies dikritik tuh. Enggak juga. Jadi uh, reaksinya kenceng banget tuh kalau di TV? Enggak juga ya. Hah? Enggak juga. Sebenarnya ah. kalau kritiknya itu substansial, ya? saya tambahin datanya. Gitu ya? Contoh. Ya. Pipanisasi air bersih kan enggak jalan. Ya. Saya hmm. udah bawel kan di BUMD-nya, di hmm. ininya, sumber daya airnya, hmm. dan macam-macam. Kepada Aniesnya juga. Hmm. Jadi begitu ada yang kritik ini banyak lah, sekalian udah no oh, Oke, okay. jadi banyak hal yang saya lebih suka Anies dikritik, tetapi yang substansial. Oke, okay. ya, kalau kritiknya misalkan hmm. waktu itu awal-awal becak boleh masuk lagi Jakarta, hmm. kan nggak masuk akal. Terus yeah. yang ngomong DPRD, hmm. mau nggak mau kan saya harus jawab. Yeah, anda yeah. ini buzzer, apa anggota udah DPRD? Gua kan milih lu mewakili gua. Hmm. kotak lu cuma setengah. Hmm. Nah, kasar lima kalimat sedih gitu, bukan dalam konteks kasar. Hmm. Betawi ya kayak gitu di kayak Jakarta kita bercandanya. Oh, ente uh, no, uh, anu lahir, lahir besar di Jakarta, nenek saya Betawi nanas. Oh, pantas aja kalau gitu. <laughs> Ini berarti tanah tanah abang ya? Tanah abang, tapi kita tetap sewa. Tanah boleh punya abang, ya kan? Gaya menulis, gaya bicara yang begitu, saya pindahkan, okay. agar okay. kelihatannya lebih lebih lugas aja. Oke. Okay. Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau okay. pemimpin gak dikritik bahaya. Oke. Okay. Nah anehnya jadi kan gini. Dari mulai dia dilantik satu hari pertama, hmm. ada kata pribumi yang dilepas dari konteksnya, hmm. itu sampai masuk pengadilan. Ada yang menggugat, menggugat. Jadi pe perbuatan melawan hukum. Macam-macam. Hmm. Gak lama kemudian bunga plastik yang ada di sepanjang Sudirman oh, habis-habisan. Iya. Yang beli Ahok, cuman karena di tiap 22 Juni di ditaruh-ditaruh aja lagi sama itu. Udah potret segala macam, Terus pada saat pedestrian Sudirman oh, lagi Oh yang dirak, bunga plastik yang yang sebentar itu? Yang hiasan, yang sebentar itu. ya ah, itu, itu kan habis beri, dikritik. Iya, yang beli Ahok itu? Kan Aho, gitu. Zaman Ahok. Oke. Okay. Terus eh, jembatan di Kemayoran Ambruk. Hmm. Semua rame. Begitu tahu bahwa kemayoran yang bikin jembatan ini bukan pemprov, berhenti lagi semua gitu Oke. Okay. Jadi yang terjadi adalah penzaliman hmm. yang gak habis-habis terhadap Anies. Hmm. Saya diam, gak banyak bicara, diam aja. Hmm. Aiman Wicaksono, Kompas TV yang brengsek. Iya, kenapa? Saya kagak mau muncul. Bro Aiman. Iya, <laughs> Aiman yang awal. Iya. Saya sudah lama tidak pernah mau muncul di TV. Hmm. Aiman minta Bang Ayo, bang ngomonglah soalnya udah laman gue oke man, muka hmm. jadi wajah publik tuh nggak enak. Hmm. Apa yang dilakukan? Dia WA ke Anies. Anies katakan hadir is good. Itu kan instruksi udah. Hmm. Nah, majulah saya dari Aiman ke yasi ke mana-mana ya terus sampai hari ini. Tapi NT itu apa jabatan formalnya selain komisaris? Nggak ada. Tapi kok bisa dimajukan sebagai juru bicara? Bukan. Saya bukan juru bicara dari Pemper, bukan bicara dari siapa-siapa. Tapi sebagai pendukungnya Anies, kenapa mereka suka itu? Hmm. TV kan suka orang berdikai. Iya iya, makanya saya bilang anda keras kan. Nah, dan mereka kan menjadikan itu sesuatu hal yang menaikkan ratingnya itu aja. Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya hmm. konsep, tidak punya argumen. Tapi anda nggak mau kesama saya kan? <laughs> saya uh, menolak udah <laughs> <undi laughs> tiga kali <laughs> untuk dipertemukan dengan ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana? Iya iya. Ah, ya. ya karena males banget hmm. kita sekolah capek-capek baca-baca buku hmm. organisasi hmm. segala macam berada pandangan dia buang waktu aja hmm. dan malu dengan anak kita sendiri. Iya kan? tapi ke, saya dari konsep uh, bertata negara ya terus terang aja bro saya suka mengkritik juru bicara dalam tanda kutip yang tidak resmi. Oh ya. Karena uh, kita nggak bisa pegang omongannya sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Saya sepakat itu. Jadi kalau misalnya, oh, Gus Halipa ngomong begini, gini tentang Formula E, nanti dengan gampangnya pemper bilang, emang Gus Halipa siapa? Betul sekali. <laughs> Sama aja dengan misalnya ya, kalau dalam konteks istana, Denis Regar, Ade Armando, misalnya siapa lagi? Eko kun tadi ngomong tentang istana, emang lu siapa? Lu kan gak punya jabatan struktural apa? -apa. Sekali itu. Saya sekali Tapi kalau nggak balik, ya Soeki lah anggap aja ya dia tenaga ahli utama ya kan, hmm. walaupun kadang-kadang out of context. Soeki tapi dia punya jabatan formal. Betul. Lalu, ya selama ini memang seperti itu aja berjalan hmm. bahwa saya diminta sebagai yeah. tidak pernah dikatakan sebagai jubir. sebagai pendukungnya gubernur. Tapi kan begitu seseorang sudah terpilih, kan kita tidak boleh lagi ada, ada seolah-olah ini rakyat Jakarta ini. Mm -hmm. Kan Jakarta semua, dia gubernurnya satu, sikapnya Anies gubernurnya satu, sikapnya Anies, tetapi yang kalah-kalah itu kan tidak pernah mm. mau menerima kekalahannya itu, dan ada yang bayarin kan di belakang hari, di belakang mm. kan mengkhawatirkan, elektabilitas Anies, okay. jadi harus dijegal terus-menerus. Jadi kan harus ada Jadi orang yang merasa terpanggil. Kalau merasa terpanggil enggak ya? Enggak ya? Enggak. Tapi saya waktu saya tidak merasa terpanggil oleh konteksnya Anis. Oke. Okay. Saya dari awal melawan mereka dari mulai 2009 apa 2010, sama aja kok orangnya. Pembela LGBT. Jadi uh... Ini uh, permusuhan lama, bukan okay. permusuhan baru, gitu loh. Kalau konteksnya 2009-2010 itu apa? LGBT. oke. Okay. Ketika rame soal itu, yeah. ada Armando ngomong macam-macam membela. Saya bikin tulisan melawan dia. Saya katakan bahwa ini enggak sehat. Orang ini sakit, bukan harus dibela cara hidupnya. Oke, okay. oke. Okay. Ya, itu, Jadi itu itu, itu udah waktu bukan. terkait dengan putusan-putusan MK 2009-2010 oh, iya, itu. itu oke. Okay. Ya. Lalu tahun 2016, Anda memang uh, resmi sebagai tim kampanye atau relawan? Relawan. Berarti non-struktural? Non-struktural. Oke. Okay. Dan yang saya kampanyekan itu tiga, bukan Anies. Apa? Ada tiga orang. Satu namanya Andi Malarangeng. Oke. Okay. Dua namanya Anas Urbaningrum. Iya. Yeah. Tiga namanya Anies Baswedan. Oke, okay. sesama alumni HMI. Iya, dan tapi... itu saya umumkan ke publik sih, menjalankan tiga orang. Iya, ini. dan tipenya beda-beda. Yang dua ini nggak lolos seleksi alam, tinggalnya Anies. Oke, okay. ya udah juga aja gue belain. Oke, okay. jadi nggak semata-mata Anies ya, tidak. Dulu kan saya... kita punya obsesi ya, untuk dulu saya lihat ada foto tiga orang yang bilang, "Wah, ini wajah masa depan Indonesia." Ya kan? Aas. Anies Baswedan, kemudian Anas Urbaningrum, Sandiaga Salahuddin Uno, ya kan? Oh, Sandiaga masuk? Enggak, mereka berfoto bertiga. Oh, ya, iya, iya. Ya, – ya. Satu mewakili, katakanlah uh, akademik. Dulu kan Anies belum masuk politik, belum, ya, ya kan? Tahu. Baru pulang dari Amerika jadi rektor, gitu-gitu kan. Ya. Satu mewakili masa politik, ya kan? Ya dan satu pengusaha. Benar. Kan cocok kan? Cocok satu guru, wakil. satu politikus, satu pengusaha. Ya. Nah, tapi rupanya yang bergabung AS. A satunya nggak boleh ada dua. Nggak boleh dua A rupanya. <tik> Walaupun Anas pun kasusnya eh uh, banyak pertanyaan ya. Saya kan ngikutin itu, oke. Okay. Seratus saksi yang dihadirkan yang menyatakan dia terlibat, cuma empat. Nazaruddin istrinya, adiknya mah, oh, okay. 98 menolak. Oke, okay. itu ya lebih mending mm -hmm. daripada cuma satu, karena kata konon saya datang uh, lawyer kemarin, ya mm -hmm. Ahmad Yani, dia punya klien, ya seorang jenderal, saya gak sebutkan namanya. Cuma satu orang katanya yang mengatakan dia terima suap. <laughs> Dan itu kena? Dan itu kena, ya. Tapi alam karena saya tidak mengikuti. Karena saya ya. orang hukum, kan. Ya. Saya, makanya saya bilang, saya perlu underlining. Yang ngomong adalah pengacaranya. Ya. Ya. Oke, tapi saya sendiri tidak tahu faktanya. Tapi begini, Bung. Anda berharap Anies nyalon presiden? Kalau harapan ada, ya. Tapi kalau untuk bawa dia, saya yakin enggak. Kenapa? Kalau yakin, dia bakal nyalon. Nggak juga ada syarat-syarat fundamental yang tidak dipenuhi.